kenapa Pak Sandi pilih Prabowo? Saya udah pilih Prabowo dari 2014. Jadi saya waktu itu melihat bahwa Indonesia perlu perbaikan di bidang ekonomi. Perbaikan ekonomi itu memerlukan sebuah pemerintahan yang kuat dengan pola kepemimpinan yang tegas. Karena ekonomi itu nggak bisa dibangun tanpa ada kebijakan, terutama kepastian kebijakan, kepastian hukum. Dan Pak Prabowo itu hadir dengan kepastian hukum. Pak Prabowo juga bisa mengendalikan ekonomi kita sehingga harga-harga terjangkau. Harga-harga terutama buat emak-emak, buat ibu-ibu sekarang kan mengeluhnya bahwa harga melonjak tinggi. Dengan komitmennya dia di bidang pertanian, komitmennya dia di asosiasi pedagang pasar, dia ingin memastikan bahwa hulu dan hilir itu tersambung sehingga ekonomi kita akan dikendalikan lebih baik lagi ke depan.